السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشتق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والاخره ومن المقربين. يا كثير النوار، يا حسن الرحال، يا قائما بلا زوال، يا مطيعا بلا مثال، ولك الحمد ولك المنه ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Menjelang kita akan melaksanakan Islam puasa di bulan Ramadan, untuk mempersiapkan diri dalam menjalani ibadah ini, perlu saya ingin menyampaikan apa yang dikaji oleh ulama berkaitan dengan hikmah tasyrik, hikmah pensyaraan. Ulama dengan sekian banyak macamnya dan keahliannya, jadi di antaranya adalah ulama-ulama yang punya tahasus untuk membahas hikmah tasyrik, hikmah pensyaraan. Ini dikatakan adalah hikmah dan rahasia yang ada di dalam setiap ibadah yang disyaratkan oleh Allah ini. Kita membahas masalah hukum sah dan tidak, tapi lebih menjurus kepada amalan yang secara hakiki. Kemudian setelah itu, kemudian kita sudah tentu ingin mencapai ibadah ini sebaik mungkin, namanya al-ihsan fil ibadah. Jadi seorang tidak mungkin akan mencapai al-ihsan fil ibadah tanpa mengetahui hikmah tasyrik. Baru kalau tahu hikmah tasyrik, nanti akan bisa memperbaiki lebih baik. Sementara kalau tidak mengetahuinya, maka bentuk ibadah apapun itu sebetulnya hanya simbol-simbol saja. Simbol yang harus kita lakukan, dan di balik simbol ada makna yang sangat dalam sekali. Sementara kalau kita masih melaksanakan
menghilangkan bersifat simbol, karena ibadah kita masih bersifat aksesoris. Alhamdulillah, namanya sudah ibadah. Satu contoh, Allah berfirman, aqimish sholata lidzikri. Ketika seorang menjalankan sholat, otomatis berarti ingat sama Allah. Kalau hanya sama Allah, enggak sholat. Maka kemudian seorang bersiap-siap dengan Allah itu, karena di sana ada persyaratan, ada rukun, harus dilakukannya untuk sahnya, katakan sholat itu. Tiba-tiba tidak masuk dalam sholat, ternyata Allah yang kita ingat ini jadi tidak kita ingat. Ini satu contoh. Allah yang kita menghadapnya, nah, waktu sholat itu ternyata waktu dalam sholat kita tidak mengingatnya. Dan ini bisa jadi blame buat perpisahan orang yang baru kasih Allah. Dimulai daripada takbir sampai salam. Satu contoh ini. Makanya kemudian kita hendaknya bisa belajar lebih dalam apa maksud daripada sholat itu. Karena terus hikmat tasrif dalam sholat itu apa. Termasuk sekarang kita belajar tentang hikmat tasrif dalam puasa Ramadan. Ini saya merujuk kepada para imam yang ahli dalam bidang itu hikmat tasrif. Di antaranya adalah Al-Allamah Muhammad Abdul Rauf Al-Munar rahimahullah. Juga Al-Imam Abdul Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Syarani rahimahullah. Juga Imam Al-Faqih Az-Zahid Jamaluddin Muhammad bin Husain Ibn Ibrahim Al-Islafi. Kemudian saya menulis dengan singkat, dengan sifat yang mengumpulkan saja saya beri judul. Judulnya adalah Tasqul Malam Diadab Ima Yang Mubih Siap, menyingkap noda untuk menjalankan apa yang dengan dan ini maka puasa kita diharapkan bisa sempurna. Maknanya masih banyak noda yang kita lakukan, masih banyak hal yang kita nggak pantas melakukannya. Kalau kita harus menyesuaikan bahwa bagaimana berpuasa itu sendiri, apakah hanya sekedar tidak boleh makan dan tidak boleh minum atau tidak boleh kumpul istri di siang hari. Sedang kita bicara masalah tidak puasa saja, maksudnya tentu ancamannya sangat berat ya. Ini sehari kita tidak puasa tanpa ada udur. Kalau tokoh kita menggantinya dengan 30 hari itu tidak menutupi puasa. Jadi, artinya tidak ada artinya kita tidak puasa satu hari tanpa udur. Dan begitu Anda tidak akan mendapat sanksi. Sanksinya berat. Berat. Sama dengan sanksi kita tidak melaksanakan sholat, sama dengan sanksi kita tidak melakukan zakat. Sanksi itu berat. Bagaimana tidak berat? Karena Allah tidak memberikan beban sama sekali. Sholat 5 menit. Sementara kita sehari hidup 24 jam 1440 menit. Kemudian dikurangi hanya 25 menit sesuai pilihan. Saya akan katakan 2,5% hanya 2 juta hanya 50 ribu sesuai pilihan. Dan puasa toh juga setahun sekali ya. Jadi kalau kemudian di sana ada sanksi yang sangat berat, uang orang sholat melakukan rokok pantas. Jadi jangan bilang oh masuk ngonoyo enggak jelas itu hanya enggak sholat masuk neraka wel
meninggalkan sholat masuk tanpa sholat. Dan kalau tidak zakat, maka nanti kemudian untungnya terus dengan api neraka ya, dan macam-macam. Maka sebetulnya Allah tidak butuh pada manusia atau Allah yang menciptakan manusia. Dan ketika Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan yang ada, masuk akalnya, waktunya, perasaannya, kenapa mesti kemudian harus jadi malah mengkufuri, menentang Allah lebih daripada ciptaan-ciptaan Allah yang tidak diberi akal, tidak diberi waktu, tidak diberi perasaan. Kalau ada hanya insting, akhirnya kemudian umpamanya seluruh alam ini adalah bertasbih kepada Allah, seluruh alam ini adalah berkuasa kepada Allah. Itu jelas, Qurannya sangat jelas sekali. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la taqawuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu di langit dan di bumi ini kecuali seluruhnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada suatu pun bila Yusuf lebih hampir. Kemudian keterikatan alam ini dengan Allah itu harus dia tunduk. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa kardah. Ini matahari harus seperti itu saja, cacat jumlah ya. Bulan dan begitu saja. Namanya keterikatan sama dengan orang ada berpuasa. Istilahnya puasa, buktinya ia menerima keterikatan yang tidak boleh dibantah. Jadi berarti seluruh alam ini bertasbih kepada Allah. Seluruh alam ini adalah berpuasa kepada Allah. Ujung-ujungnya illa sholeh. Nyatanya yang tidak dulu adalah manusia dan jin. Illa sakalen, kecuali manusia dan jin. Akhirnya kemudian semuanya bertasbih kepada Allah. Kok manusia tidak mau sholat? Berarti manusia tidak mau sholat berarti menentang aturan alam. Manusia tidak mau puasa, semuanya puasa. Nah, berarti dia menentang aturan alam. Alam ini diciptakan oleh Allah, gitu, gitu. Jadi berarti manusia itulah, terjin itulah yang justru lebih mudah menentang aturan alam. Di satu sisi Allah memberikan segala-galanya. Manusia disuruh berdoa kepada Allah, la syarika lah, jangan sampai mensekutukannya. Persekutuan dengan Allah itu tentu bisa jadi sifat zahir. Artinya dia menyembah berhala. Karena masih harus mengalahkan Allah lewat adanya berhala. Sekarang juga mungkin orang lebih percaya dukun daripada Allah. Sekarang juga jangan dikira kita sendiri jangan-jangan mempertuhankan apa yang dalam nafsu kita. Nafsu kita punya namanya keinginan. Dengan mendapatkan jabatan, kita mempertuhankan jabatan. Dengan kedudukan, kita mempertuhankan kedudukan. Dengan status, kita mempertuhankan status. Dengan pekerjaan, kita mempertuhankan pekerjaan kita. Buktinya tidak sholat karena pekerjaan. Jadi kita punya pekerjaan, makanya kita di sholat, kita di sholat, kita punya sholat. Berarti mempertuhankan pekerjaan. Karena itu Allah berfirman, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Muhammad terangkan kepada kami, di mana di sana ada orang-orang yang
menghawa nafsunya. Apa anta takunu alaihi wakila? Kalau ada orang seperti itu, wahai ayah Rasul Muhammad, kamu bisa jamin menyelamatkan dari syaitan. Jadi aneh. Jadi aneh kan? Padahal segala-galanya dari Allah. Hanya Nabi Musa berkata, Qala apa ghaira dinillahi abghitu ilahan? Kata Nabi Musa, apakah untuk selain Allah kami carikan kalian Tuhan? Fadlakum 'alal 'alamin. Sementara Allah sendiri yang berikan kelebihan kepada kamu seluruhnya, kepada manusia ini di atas seluruh alam. Masya Allah, manusia, semuanya untuk manusia. Tapi kalian masih mempertuhankan Allah yang lain. Jadi, mensekutukan Allah. Akhirnya kemudian namanya ada syirik. Dan syirik jari, namanya syirik khafi. Riya, syirik khafi. Untuk melatih diri agar kita hanya Tuhan Allah yang memang harus kita tunduk, maka di antaranya adalah kita disuruh puasa. Kita disuruh puasa ya. Agar kita jadi mengerti bahwa Tuhan yang hanya patut ditunduk itu adalah hanya Allah. Kemudian termasuk Allah memberi kewajiban berpuasa ini. Dari mana? Makan minum sebelumnya ini. Makan minum ini disebut al-hajah al-qurbiyah, kebutuhan anggota badan yang pokok. Buktinya kalau tidak makan, tidak minum, oh, mati. Nah, langsung fokusnya makan minum yang dilarang. Ya. Karena ini kebutuhan namanya hajat al-udhwiyah. Mau enggak mau kita harus makan. Memang kita bukan malaikat. Malaikat makan juga. Cuman makannya malaikat tasbih ya. Kalau mengatakan malaikat ngangani apa? Malaikat ngangani tasbih. Ini apa? Nah, minumnya malaikat adalah kecintaan yang tulus kepada Allah. Kalau kita makannya apa? Rawon. Pecel bermacam-macam. Ini saja cukup. Orang mengerti kok kenapa itu puasa ini yang tidak boleh makan dan minum. Dan ini kebutuhan yang sangat pokok sekali. Kita kalau tidak makan dan minum mati. Untung-untung Allah dalam hal mewajibkan puasa dengan tidak boleh makan dan minum ini masih diberi waktu hanya untuk siang saja yang tidak boleh. Malamnya tetap boleh, kalau tidak mati capek. Sisi lain yang juga tidak kalah sama ukurannya orang itu, yaitu podo karo mangan ngombe, yaitu kumpul karo bojo. Podo yang tidak pernah makan dan ngombe mulai. Dan kita tidak pernah bosan-bosan juga namanya kumpul di dan biologis ini sama dengan kita makan dan minum. Dua ini. Dan kemudian dari makan dan minum, ketika kita tidak makan dan minum, berarti ada hubungan dengan syahwatul batni. Dan ditapan orang dalam keadaan kenyang beda dengan orang dalam keadaan tidak kenyang. Kalau tidak makan pada syahwatul batni. Buktinya dengan insya Allah berarti akhirnya kemudian kenapa kita harus berkenyang-kenyang ini, maka kemudian kita nggak peduli lagi apakah halal atau haram, yang penting isinya perut ini harus hanya halal haram atau tidak. Insya Allah berarti
Tanya itu syahwatul batni walaupun kafe, walaupun kafe ya. Itu kan syahwatul batni. Kita ke kafe ini minum apa? Kopi. Di mana itu? Belum gue bilang dia. Malam itu mulai ya, sudah buka tapi toh. Berapa waktu ini nanti? Karena syahwatul batni. Karena syahwatul batni ya. Karena syahwatul batni, berapa orang harus kemudian rugi segala-galanya karena saat namanya syahwatul batni ini menguasai manusia, jadi itulah setan punya kekuatan melalui syahwatul batni. Belum syahwatul batni akhirnya menuju pada perzinahan macam-macam, masya Allah itu luar biasa. Saat kapan Allah mengatakan suruh lapar, ini di sini para ulama meneliti karena pada waktu lapar inilah ada tadrik lima sari ke syaitan. Jadi ada penyempitan terhadap usaha syaitan untuk menggoda manusia. Begitu lapar, maka syaitan tidak bisa masuk. Tidak ada kepentingan untuk yang ingin jimat redam, karena syaitan bisa masuk perjalanan darah manusia. Tapi kalau lapar, mungkin bisa masuk. Jadi karena itu, untuk puasa ini kita mesti mengerti memang Allah mengendaki lapar itu tadi ikan lima sari di syaitan. Jadi untuk mempersempit masuknya syaitan menggoda kita. Dihitung dari mulai pagi sampai lah maghrib dilaparkan ya. Setelah itu juga lestarikan lapar ini sekalipun dalam bentuk tetap boleh makan dan minum. Lestarikan lapar ini. Kemudian kalau setan diperkirakan 30 hari ini tidak bisa masuk, sambil setan ditandangi para nir ya. Itu nanti ada hubungan dengan penjernihan hati, kebeningan hati, kemudian sambungnya hati. Maka nanti kalau sudah akhir ketemu Lailatul Qadar baru pas besok. Karena kita sudah jauh daripada setan, karena hati sudah menjadi bening. Di akhir kemudian ditemukan dengan Lailatul Qadar untuk mendapatkan jadi rahasia Lailatul Qadar. Permasalahannya adalah ketika di lapangan ternyata itu kita masuk maghrib bukan kita lapar ya. Hendak malam kembalikanlah kepada syarak bahwa dalam syarak puasa yang ada adalah ketika malam, kalau toh pun kita dibolehkan makan dan minum, itu hanya ada dua istilah yang diterapkan. Satu adalah al-iftar, yang kedua adalah as-sahur. Kita deh. Jadi maksud daripada syarat untuk harus lapar, artinya nggak boleh makan ini. Dari sisi laparnya memang tatbikan di masa dikisir. Sampai kemudian selanjutnya caranya Allah untuk supaya syaitan tidak bisa berkiprah, tokoh-tokoh syaitan seluruhnya diikat dari ya. Gitu ya. Ini istilahnya begini, ada hubungan. Karena itu namanya lapar ini hendaknya dilakukan sebagai suatu syarat yang dijalankan dalam 30 hari dalam bentuk pendidikan kepada kita. Bayangkan selama satu bulan kita diharapkan Allah untuk menyempitkan masuknya setan. Dan kalau itu kita jalankan, kita akan menemukan rahasia puasa, yaitu kejernihan hati. Artinya kemudian dengan jernihnya hati ini kita akan sambung dengan Allah.
Tapi di lapangan kita melihat lain. Soalnya kita di Indonesia ini, kita harus mulai merubah ini pak, merubah mindset kita. Yang biasanya kita harus balas dendam kalau kuasa mejo berkape ya. Masih nasi ditambah dengan makan malam. Nah, ini. Kalau saya waktu di Indonesia itu merasakan, dan merasakan banyak memang. Nah, ya, cuman korma, setelah itu juga. Kalau ada makan pun kita makan apa ya. Ya, jauh dengan di sini. Di sini Masya Allah, dendam. Tak apa. Ini yang menjadi sebab seseorang bisa jadi lantian tapi bisa lebih karena dia sudah tidak melestarikan hikmah melapangkan diri sebagai hal yang pokok dalam puasa ini. Buktinya tidak boleh makan dan minum. Jadi lesu boleh, dan lesu ini ada lesu setengah hari itu total, ada bermalam itu tetap lesu, karena dalam Islam hanya mengajarkan dua, apa? Buka berpuasa dan apa? Sahur. Buka berpuasa, Rasulullah milih darah dengan menggunakan korma, karena dalam korma ini ada namanya gizi yang luar biasa, mengembalikan stamina bidang ini itu sangat cepat sekali. 5 menit sudah bisa memulihkan kembali kesehatan ini. Ini luar biasa ini korma. Karena itu baru lama katakan kalau tidak ada korma ya pokoknya yang manis-manis. Kalau nggak ada cukup dengan air. Kita periksa orang sebuah kiri ada di mana. Menurut ya kemenang bisa dilari. Jadi kalau kita mendengar ada namanya saumur umum ya, saumur khusus, saumur khususin, khusus itu kan maknanya hasil orang berpuasa itu yang jelas berbeda. Ada yang saumur umum, ya wis. Sekolah-kolah yang bapaknya gak makan, gak ngumpi, tapi dia gak kosong. Sudah berarti ya biasa-biasanya sudah. Artinya puasa ini diantaranya adalah Al-Hawa wa Kasrul Hawa. Al-Hawa itu lapar. Jadi kedua adalah mematahkan nafsu. Karena pengertian puasa ini yang diharapkan oleh Allah adalah bagaimana kita bisa mematahkan nafsu. Dari mulai yang pokok saja sudah kita patahkan, akhirnya ini menjadi suatu kebiasaan dan menjadi satu jaminan kalau kita lakukan ini dengan benar-benar, itu kembali kepada Allah membuat cara bahwa dalam setiap minggu ini ada hari kaum muslimin rehat dengan ibadah. Satu per tahun juga ada kaum muslimin rehat dengan ibadah. Seumur sekali juga ada seorang muslim melihat dengan ibadah. Untuk seminggunya adalah hari Jumat. Lalu Jumat ini waktu sedang melihat ini dan melaksanakan apa-apa yang ya, disyaratkan dalam hari Jumat. Contoh malam hari baca selawat untuk Rasulullah. Kemudian hari Jumat baca surat Kahfi. Kemudian seharian itu kita hendaknya mengintip waktu berdoa kepada Allah karena banyak waktu mustajab yang disiapkan oleh Allah dan hal-hal yang lain. Waktu sedang libur ini itu kalau kita lakukan dengan baik maka menjadi jaminan keselamatan iman kita dan surat kita selama seminggu. Setelah Ramadan demikian, kalau kita di bulan Ramadan selamat semua, jadi menjalankan aturan puasa dengan baik semua, kaitan dengan kasrul hawa, sehingga yang puasa hanya tidak hanya puasa makan dan minum, tapi
mata kita puasa, telinga kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa, ya. Semuanya puasa dari hal-hal yang bersifat maksiat, maka menjadi jaminan keselamatan untuk satu tahun. Perlu berserta kita salimatil Jum'ah, salimatil kita salimatil Jum'ah, salimatil Ayyam, kita salimat kita salimah Ramadhan, salimatil Sana, kalau Jum'at ku selamat, ya, maka untuk jaminan keselamatan kita satu seminggu. Kalau puasa Ramadhan ini selamat, jaminan keselamatan kita, agama kita sampai satu tahun. Kalau haji kita haji mabrur, jaminan seluruh. Namun dan akhirnya dalam puasa ini yang kena kelas pertama seumur umum ya orang lewopo mulai selamat tu ya. Maka mangan tak mungkin benar, tapi cantamnya orang lewopo. Matanya tidak puasa, tidak puasa. Yang lain yang kedua, alhamdulillah, ada orang-orang yang berhasil, sehingga buktinya bisa mencegah anggota badannya dengan madrasah puasa ini, sehingga dia bisa menjaga matanya, suruhnya. Kita tidak bicara masalah sumu khusus, khusus. Ini adalah jelas puasanya para nabi, para amuparabin ini adalah memang hatinya tertutup untuk selain Allah. Jadi hatinya hanya bersama Allah saja, ya. Para nabi itu saja sama Allah, ya. Itu adalah semua apa? Khususin, khusus yang ini memang ya, didapatkan pada para nabi dan para amuparabin. Jadi itu hasil, bukan orang macam hasil. Ada sumur umum, sumur khusus, dan sumur khususin. Khusus itu adalah hasil orang berpuasa, di mana puasa jadi madrasah satu bulan ini seperti satu pendidikan. Makanya kita kembali dulu kepada apa? Kenapa kita harus lapar tadi? Makanya di sini palingnya kita harus mulai mengerti. Jadi oh kalau begitu setelah setelah berbuka puasa itu pun kita mestinya tetap melestarikan lapar itu sendiri, bukan berarti kita malah bahasa cukuplah kita akan bisa menerima. Kenapa iftar? Iftar itu gak mungkin banyak, apalagi mendesak dan sholat maghrib gak mungkin banyak, ya. Sahur gak mungkin banyak, mepet telur. Makanya kalau sahur jangan jam 2 belas. Bukan sahur namanya. Oh sahur lebih sahar. Walaupun sedikit, Rasulullah tasaharu fa'inna sahuri barokah. Sedikit, ya. Dan dipepetin, ya. Dengan subuh menggambarkan istilahnya sarapan ya jodoh, ya. Pepet mungkin. Sudah ada ganjelanan, tapi itu berkah karena makannya bukan sekedar makan biasa, makan ibadah, itu makan ibadah. Walaupun sedikit pentingnya, kalau kita nggak sahur, kalau di setengah mati itu ya, ini juga pun tidak sahur aku jadi. Nah, ini satu pelajaran penting ya, men. Kalau kita pelajari, akhirnya kita sendiri yang memilihnya. Terbawa oleh oh apa-apa lagi namanya undang namanya berbuka puasa, aduh senang semangat yang undang ini mestinya ya sudah menyiapkan segala-galanya, bisa boleh enak-enak itu ya, tidak mengono ujung undang berbuka puasa lagi terus itu tidak semangat itu untuk beliau saat itu nanti ini kena masalah. Wah, berbuka bersama itu bid'ah, mungkin. Jadi nggak mau nukain nabi itu. Berbuka bersama kamu nggak. Tapi gitu.
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ternyata hasilnya itu tidak sama. Lakukan takun, tak takun yang mencapai namanya shomu al khusus, masya Allah. Tak takun shomu khusus yang khusus. Sementara untuk kita yang masih hanya puasa karena menirmakan dan minum, ya tak takun, tak takun. Buktinya kelemoso, lelah. Buktinya mau puasa itu namanya takwa. Kalau nggak puasa kan nggak takwa. Masih tetap namanya takwa, tapi takwa yang dasar sekali ya. Itu. Jadi akhirnya kita mesti ngerti apa tujuan syariat dari sisi hikmah dan tasdik. Apa kalau bukan dari puasa ini setelah kita disuruh oleh Allah untuk menyempitkan ruang gerak setan dalam diri kita melalui makan dan minum, dan tidak boleh makan dan minum. Akhirnya kemudian selanjutnya adalah untuk agar kita tidak diperbudak oleh syahwat kita. Dimulai dengan namanya syahwatul batni dan syahwatul marji. Di lapangan namanya orang mempertuhankan selain Allah, dengan tidak terasa sebetulnya ternyata di dalam hawa nafsu kita sendiri bisa jadi Tuhan-Tuhan yang kita sembah. Karena buktinya kita masih banyak satu saat karena kedudukan kita, akhirnya kita lupa dengan Allah. Karena pekerjaan kita lupa dengan Allah. Karena status kita lupa dengan Allah, ya? Padahal makan minum dari Allah, padahal segala kebutuhan dari Allah. Wafaqalakum anak-anak. Selanjutnya yang kedua, Allah itu ketika mempunyai namanya Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna wa taqubu biha. Dengan sifat-sifat Allah yang disebut Asmaul Husna, sebetulnya adalah dalam rangka Allah untuk memiliki sesuatu kepada manusia ini lewat yakni kepentingannya masing-masing. Karena itu fa'ubu biha, doalah dengan Asmaul Husna. Kapan kita umpamanya dalam keadaan seperti apa, maka karena butuh lembut maka yang latif semuanya. Karena kita saat butuh dibuka sesuatu agar tidak terkunci ya fakta. Karena kita keadaan tidak mengerti sesuatu ya alim. Dan lain sebagainya, memang Allah menyiapkan nama itu agar kita ini jadi ketika berdoa itu sesuai dengan sasaran dari sifatnya Allah, pertama. Yang kedua, Allah senang. Di antara sifat jamal Allah itu kalau ditiru oleh manusia. Di antara sifat jamal Allah itu ditiru oleh manusia. Sifat yang mematikan keindahan-keindahan ya, itu kalau ditiru oleh manusia. Artinya ada kehendak Allah SWT dengan manusia meniru sifat Allah ini, akhirnya Allah menilainya sebagai suatu hal yang besar karena mencontoh Allah. Apa diantaranya adalah ketika kita sendiri hendaknya terus mengulang-ulang namanya basmalah. Basmalah yang itu adalah berhubungan dengan fa itu adalah artinya dengan ini, maka dengan nama Allah, cukup dengan nama Allah sajalah. Karena kalau kita bicara dengan Allah, berarti kan harus sudah ketemu Allah. Cukup dengan nama Allah itu, ada belum ketemu Allah nanti akhirat. Dengan nama Allah sudah cukup sudah. Maknanya kita ingin adanya Allah karena ada nama Allah. Sementara kita belum pernah ketemu dengan Allah. Ingatlah kalau kita beraktivitas ini semuanya dari Allah. Makanya tidak ada yang tidak penting dalam aktivitas. Makan penting, minum penting, tidur penting, segala yang penting. Makanya mau makan bismillah, nah, mau minum bismillah, mau tidur bismillah.
kemudian sekian banyak aktivitas hari ini bismillah. Tapi Allah menggandengkan Ar-Rahman Ar-Rahim dengan menggandengkan yang lain. Padahal Allah punya sifat 99. Berulang-ulangnya basmalah ini dan berulang-ulangnya Ar-Rahman Ar-Rahim, di balik itu Allah ingin mengatakan tirun aku dalam masalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti kita akan ketemu pada perintah Allah dan surah Taha, innalina amanu ta'u wasjudu wa kuturbakum wa fa'lu khairah la'alakum tuflihun. Surah Taha 77. Ibadah itu ada dua, ibadah langsung pada Allah dan ta'u wasjudu, dan ibadah pada Allah wa fa'lu khairah, melakukan kebaikan pada orang lain. Melakukan kebaikan pada orang lain berarti memberikan kasih sayang pada orang lain. Di mana ya Allah? Di Rahman Rahimnya Allah. Akhirnya kenapa Rahman Rahim disandingkan dengan Allah? Dan siapa orang dia meniru akhlaknya Allah, kasih sayang dengan orang lain, maka dia akan bisa dekat dengan Allah, karena Rahman Rahim bersandingan dengan Allah. Karena itu orang banyak jadi walinya Allah bukan karena banyak sholat sunnahnya, bukan karena banyak puasa sunnahnya, bukan karena banyak wiritannya, bukan karena istilahnya dayanya yang hitam karena banyak sujud, tapi karena tiga sifat satu adalah keterbawanan, loman. Jadi kalau ada orang loman, Allah senang. Roman, duit ilmu, ilmu diwenehno, duit diwenehno, ya. Makasih dia berpikir untuk orang lain, berpikir untuk ini, dirinya sendiri. Itu susah. Dan yang tadi hadis, as-sahibu qaribun min Allah. Qaribun min an-nas, orang yang lama itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang bahil itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Wala jahilun sahiyun khairun min abidin bahil. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang dermawan, dia duduk, itu lebih baik daripada orang ahli ibadah tapi kikir. Ini aplikasi daripada Rahman Rahim bisa mengingat dengan apa? Allah dalam basmalah. Itu yang kedua adalah karena salam al-sadr, jadi tidak punya serik hati. Jadi hatinya ini Masya Allah ada durinya, ada durinya. Ya istokos sokosnya aku umum. Tidak ada artinya kemudian saya itu siapa, siapa saya, siapa saya, tapi aku yang uang ini kau nak tangani. Yang ketiga adalah Ar-Rahman, termasuk di antaranya dalam hal berpuasa. Allah jadi ingin membuat kita dengan Allah lewat apa? Lewat awakmu gak mangan gak ngombe, koyo aku gak mangan gak ngombe. Supaya dekat dengan aku. Ayatnya sangat jelas. Qurta wairallahi attahidu waliyan fatiras samawati wal ardi wa huwa yut'im wa la yut'am. Surat Al-An'am 16. Katakanlah, apakah pada selain Allah aku menjadikan sebagai pelindungku, di mana Allah ini adalah menyebutkan langit, menciptakan bumi. Allah lah yang memberi makan dan Allah tidak diberi makan. Jadi orang puasa ini diharapkan kedekatan dengan Allah lewat apa? Lewat meniru sifat Allah. Itu apa? Bahwa Allah tidak dahar dan tidak minum. Justru Allah yang memberikan dahar dan memberikan minum. Jadi meniru Allah dalam hal
sama-sama kita makanan. Sementara Allah akan tetap tiba. Nah, kita suruh diri Allah ini siang kau. Kalau sampai siang malam dia hari mati semua dia. Niru titik-titik dia. Niru sama Allah. Walaupun tidak bisa seperti Allah, memang tidak butuh makan dan minum, tapi kita karena manusia dengan keterbatasannya ya sampai siang saja itu sudah ada hubungan dengan meniru Allah itu Allah senang. Dan ternyata memang tidak ada orang Tuhan siapapun yang mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan berpuasa kecuali orang Islam. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Tidak ada pendekatan ibadah berpuasa untuk Tuhannya seperti orang Islam. Karena itu kemudian Allah bilang as-sawmuli, as-sawmuli, puasa itu wajib, puasa itu milik. Jadi karena memang tidak ada orang beribadah puasa untuk Allah dalam arti ingin meniru Allah dalam hal tidak makan dan minum. Maka kemudian dengan sendiri nilai ibadahmu itu hanya khusus untuk aku. Wa ana tajzibe, dan saya yang akan membalas sendiri dengan puasa. Di bahasa ini tidak dipahami ya, Pak, dan poso itu membuatku aku simbalas diri. Dan semuanya balas dari Allah. Ya, tapi kan ada cara Allah memberikan balasan itu dengan standar yang jelas. Siapa beribadah maka dimulai mingkul di khasanatin dan suati ansariha. Allah punya malaikat untuk tulis menulis siapa yang beramal baik, siapa beramal buruk. Ditulis baik, mulai satu kebaikan ditulis 10 kali. Penulisnya siapa? Malaikat. Standar. Kalau jamaah 27 ya, ada standar. Itu malaikat mestinya sudah tahu ukuran-ukuran untuk menulis hasanah, juga untuk menulis sayyi'at yang disebut al-hafadzah. Ada malaikat bagian kanan, bagian kiri. Itu sudah jelas. Jadi sehingga standar pahala itu nanti kan dikumpulkan, kemudian istilahnya menjadi al-husna. Maka begitu pahala itu terus kemudian berdadak-dadak menjadi disebut al-husna, yaitu pahala yang terbaik menjadi surga. Ya, itu. Jadi surga kita itu adalah kumpulan pahala hasanat menjadi al-husna. Ini dibentuk menjadi surga. Makanya surga itu adalah tanda Allah senang. Buktinya diberi pahala, tapi belum merupakan ridho Allah. Ridho Allah setelah orang dapat surga, baru kemudian Allah bilang, kamu sudah puas, sudah puas semua. Ya Allah cukup, ya Allah cukup. Masihkah kamu mau saya beri sesuatu? Ya Allah, sudah cukup. Mau beri apa lagi? Katanya, masih ada yang harus diberikan kepada kalian, yaitu ridho-ku. Kalau aku sudah ridho, maka aku tidak akan pernah marah selama-lamanya. Jadi ridho itu setelah surga. Ridho setelah surga. Jadi di sini catatan yang kita harus standar malaikat untuk menulis. Tapi untuk kuasa ini di luar tulisan malaikat. Karena Allah bicara lah as-sawmuli wa ana ajibi. Sampai-sampai kemudian ada keterangan saat ini ada Abuya, kalau ini sebagai pahala yang Allah sendiri yang menyimpannya tidak dalam catatan malaikat. Sementara ada hal yang perlu diketahui bahwa kapan seorang masya Allah ibadahnya yang sangat banyak akhirnya mendapatkan pahala gunung-gunung luar biasa.
tapi kalian jangan merasa tidak merasa aman. Bisa jadi walaupun anda berpahala penuh, bisa jadi tidak aman. Tidak amannya karena anda juga ternyata melakukan hal-hal yang membuat orang lain dirugikan. Serta mahala, yang laku ini, bahwa nama lahada, mengambil harta si fulan, wasafakat dan mahala, dan sampai membunuh. Berhasil, hal-hal yang berkaitan dengan harus dituntut dari para penuntutnya, walaupun bunuh-bunuh, tapi kalau datang penuntut, akan jadi bangkrut. Habis sama sekali. Kata para ulama, yang termasuk tidak bisa diambil, dikerowoki, harus sudah habis, masih kemudian harus ada yang dikembali lagi. Yang tidak bisa diambil adalah pahamannya puasa. Ini puasa tinggi ya, bagaimana ya? Puasa tinggi ya, bagaimana ya? Ya, puasa yang diterima oleh Allah SWT ya. Jadi di sini ada hubungan dengan kenapa kita oleh Allah disuruh berpuasa. Memang Allah mengendaki agar kita dekat dengan Allah lewat puasa ini, karena itu ada hubungan dengan sifat Allah, yaitu Allah yut'im wala yut'am, yut'im wala yut'am. Luar biasa ini dimana. Selanjutnya, terakhir kita bicara masalah tadi bahwa al-ka'inat itu tasum, wal-ka'inat itu sabri. Dikatakan bahwasanya seluruh alam yang telah berpuasa, kita lihat dengan keterikatan-keterikatan yang kita maklumi. Jadi kita mau tidak mau mulwo ketaat apa orang. Justru yang melakukan ketaatan ini adalah seluruh alam. Apakah langit, apakah bumi, apakah matahari, apakah bulan, apakah wahasin. Seluruhnya tunduk semua. Dimulai dengan tasbih mereka ini juga adalah seluruh alam. Maka dengan sendirinya untuk manusia harus juga mestinya seperti itu. Tapi justru manusia setelah diberi akal, diberi hati, diberi perasaan, subhanallah, akhirnya seluruh alam ini tunduk ilah satoleng. Seluruh alam ini tasbih ilah satoleng. Seluruh alam ini tunduk ilah satoleng. Makanya wakana insanu kafuroh. Jadi manusia ini yang banyak mengkufuri amal mengenal. Sudah. Nanti innaman rahim, kecuali orang yang dapat kasih sayang Allah, karena dia ada keterikatan dengan Islam. Nah, alhamdulillah termasuk orang yang dirahmati. Tapi katakan mayoritas. Kalau mayoritas dan kemudian hubungannya dengan kita bayangkan dari mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah dan umatnya, maka Rasulullah menggambarkan kapan kita kumpul semuanya di mahsyar nanti, akan menggambarkan siapa pribadinya itu, gambarannya kayak kalau ada kuda hitam di satu lapangan besar, jumlahnya nggak tahu berapa. Di tengah-tengah itu ada kuda-kuda yang berjanggul putih. Ini bisa dihitung istilahnya, bisa dihitung. Jadi semuanya kuda hitam, sementara yang kuda-kuda berjanggul itu adalah putih, itu adalah bisa dihitung. Maksudnya antara orang-orang yang kafir dan orang beriman itu sangat jauh. Jadi jumlahnya katakan namanya 7.000 cuman 1.000. 7.000 cuman 1.000 ya. Kira-kira bahasanya begitu. Masya Allah. Jadi kembali kepada al-kainatu tusabbih, al-kainatu tasum, ternyata innas saqolin. Dalam bahasa perikatan termasuk agama adalah bahagian Allah ingin orang harus berikan dengan agama. Jadi jangan bicara kami punya pikiran akal ya terserah kita. Ini adalah hak kita boleh memilih dan tidak. Bukan, agama pun juga termasuk hal yang Allah ingin menjadikan ini sebagai satu keterikatan agar manusia
manusia puasa dengan keterikatan ini, yaitu agama. Agama sendiri adalah agama Islam. Agama Islam, agama Islam diturunkan bukan untuk kemudian terserah, tapi sebetulnya seperti orang berpuasa terikat, maka mesti harus terikat di antara dengan apa? Terikat dengan Islam. Karena itu Allah berfirman, Inna dina indallah Islam, Inna dina Islam. Ya, jadi semua orang punya karuni beragama, tapi kenapa Allah bilang Inna dina? Jadi betul. Tapi ini mestinya yang kamu pilih. Toh Islam diturunkan sesuai dengan tahapan keberadaan manusia. Kapan baru awal Nabiullah Adam mengenalkan manusia ini dengan Tuhan ini siapa? Itu bagaimana? Sampai berapa ribu tahun, baru mungkin disempurnakan zaman Rasulullah sampai 7000 tahun. Itulah Al-Yawma'amah. Kan itu tahapan-tahapan. Jika manusia dan ingin mengerti agamanya, mesti tahu. Kemudian agama ini diserahkan pada siapa yang mengawalnya. Kenapa tidak orang biasa, mesti nabi. Nabi itu produk khusus, bukan produk umum. Itu pun bertahap-tahap sampai pada gongnya itu Rasulullah. Tujuannya Allah untuk ini menjadi satu keterikatan. Bukan plus, sekarang ini diurut. Makanya Allah bilang, Ahlilati inillah yabuhun walahu aslama manis samawati adibaw anakarah wa inaihi yurjaku. Ahlilati inillah yabuhun. Apakah kepada selain agamanya Allah mereka menjadi? Ini manusia lagi ya. Padahal walahu aslama manis samawati yang namanya siapa di langit, siapa di bumi, tau'an dengan begitu sangat taat, bakarhan, terpaksa, mau gak mau. Nah, yang namanya langit, taat kepada Allah, bumi langit kepada Allah, isinya tentu taat kepada Allah, mataharinya taat sama Allah. Tiba-tiba menungsa nanti. Jadi ini termasuk ada hubungan dengan hikmah puasa. Keterikatan kita harus begini dan dimaklumi. Keterikatan agama dalam bahagia termasuk kehendak Allah. Karena itu kalau tidak masuk Islam luar baik dijawab tadi lelol islami dinan lalai yuk kepada min. Bagi siapa mencari agama selain agamanya Allah dan Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah bahwa fil akhirati minar khasirin, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi ya siapa mengapan dan merokong bodi gitu ya. Subhanallah, hukumnya puasa dan hukumnya agama ya. Hukumnya puasa adalah sebuah keterikatan dengan Tuhan, itu adalah seluruh alam. Mereka harus merasakan peraturan Allah dengan keterpaksaan, bikinnya begini, matahari seperti apa, bulan seperti apa, gunung seperti apa, ya, dan seluruhnya, ya, dan Masya Allah. Jadi bersama kita kepada bagi wangnya, ya, orang-orang dulu, ya, ini kan tidak punya ini, ya, ini ya, meleng. Ya Allah, tak pernah tidur ya. Katanya, aku tak pernah tidur, puasanya begitu ya. Nanti sampai pada tingkat agama pun dah demikian. Ini orang-orang pikirannya ya. Sampai ke Allah, harus dah perintah agama. Waman sya'awal yukmin, waman sya'awal ya. Mau iman-iman, mau kuhur, itu kan berat kan. Mau iman, selamat. Mau gak iman, gak selamat. Selesai juga. Jadi hubungan puasa suatu keterikatan sampai pada tingkat kenapa Islam ini sudah keterikatan adalah bentuk pelajaran yang berbeda dengan masalah puasa. Ini termasuk hikmah yang sementara saya tulis kemarin beberapa jam ini dan insya Allah bisa diulangi. Ini 9 insya Allah. Nah, ini. Nah.
dunia dan faktor rumah untuk mengatakan masalah ini. Kita mau istirahat kasih dari kita. Tentu kita sih mencari itu tidak jadi tadi ada yang harus kita rubah sementara ini dari kita pangan yang biasanya kita balas dendam dengan makan, maka usahakan melestarikan namanya apa? Lapar itu bukan hanya di siang hari, tapi juga tetap lapar di malam hari. Cukup dengan isyarat Rasulullah memberikan kesempatan kita makan pun, yang satu namanya cuma Allah iftar, yang kedua namanya cukup Allah sahur. Namanya tidak ada namanya asyak, tidak ada ya. Oh ya lah, asyak tidak ada. Cukup kan berarti tidak boleh menikmati orang. Tuh isi dia aja rapi. Dan itu iftar dikit, mana nih lawan boleh ambil. Akhirnya kalau lama ada pala-pala yang tapi bisa tindakan, tidak akan memberikan manfaat. Karena ini tujuan pokok minum makos ini syariah, namanya lapar itu sendiri gitu ya. Jadi minum makos ini syariah, dia lapar itu sendiri. Makanya minum makos ini syariah fisqom al-hawa wa kasrul hawa. Al-hawa yang lapar itu sendiri, walau atas berhawa dan mematahkan hawa nafsu. Jadi lapangnya ini harus, kalau enggak akhirnya kemudian ya memang kita enggak makan, tapi enggak memberi nafsu yang lain menjadi kasrul hawa. Artinya kam min shahibin laisa lahu min shawmihi illa al-ju'u wal 'athas. Tidak ada banyak orang puasa, tidak ada baginya dari puasa kecuali memang lapar apa dan dah cuma itu dok olah oleh opo kalau dah apa tak dapat apa apa ya tak dapat nilai penjernihan haji termasuk kemudian layakkah orang seperti ini akan dapat nilai perkotaan dan itu jauh di sini ini kan sambungan terusnya kalau perkotaan luar biasa itu nah itu kalau kita memang bisa berusaha semaksimal mungkin yes. Makanya sampai ada orang yang bisa mengerti dan berkotak benar-benar itu ya, nah tidak raro, nama-nama ini raro ya istilah siapa ada orang di masjid pangkiran, orangnya buta orangnya buta disitu tempatnya disitu orang di masjid tapi kalau saya mati orang lalu Retro Hotel datang tahu dia, melek, dia melek waktu melek jadi waktu Retro Hotel datang dia melek saya itu suka lagi, sebenarnya saya mati dia yang ngarang-ngarang, oh enggak, mungkin itu dikur dia lah, orang itu peningat juga Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabbi, 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 ya Rabbi